السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد كم مسلمين dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'mat Allah alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahu ajdaru tazdaru Allah Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita. Yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia, ataupun nikmat duniawi. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah. Dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya sebagian manusia berkata kalau kita melihat nikmat dunia kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalawat Taala berkata tafrik ba'd al-ulama pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama fihi nazar ini harus dilihat kembali ini kurang tepat karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum apabila kita punya tetangga misalkan di samping kanan kita miliki mobil tetangga sebelah kita miliki sepeda kita punya motor mana yang kita lihat. Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, misalnya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul allā agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian yang dengannya kalian bisa bersyukur karena masih banyak orang yang di bawah kalian begitu juga halnya dengan nikmat agama nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pemahaman agama oleh karena itu kita harus bersyukur karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz, kemudian si A Ahmad memiliki hafalan tiga puluh juz, dia hendaknya melihat orang yang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Ini saya, dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diperhat, perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama pasti khairat sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah dia berusaha berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya maka begitu juga dengan nikmat akhirat nikmat agama ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama dia harus berusaha untuk mendapatkannya tetapi Ketika dia melihat nikmat ini dia harus melihat ke bawah karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته